Hai guys, kembali lagi di channelnya Mr. Semanggi. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang cara kirim burung, burung makau khususnya dari Cirebon menuju Bengkulu lewat langsung saja persiapannya apa saja. Sebelum kita memberangkatkan burung lewat pesawat, kita ngecek dulu peralatan yang harus kita persiapkan. Di sini ada box yang masih baru. Di sini sudah tertulis nama kurir Zainal di Solo. Berikut nomor HP-nya, kemudian Reski Rosalina Bengkulu, berikut nomor HP-nya dan nomor pengirim dari saya sendiri. Kemudian kita ngecek bekalnya. Di sini ada KIT eksak 1 kantong beratnya yang 3 kilo. Kemudian di sini ada robus dibungkus kayak gini karena khawatir pecah wadahnya. Kemudian di sini ada 2 sepet. Kemudian di sini ada tambahan biozana sebagai antisipasi akan macet. Ini ada 5 ini. Jadi itu saja untuk bekal dan box untuk membawa burung agar semuanya aman dan beres. Oke. Selanjutnya yang paling utama yaitu kita ngecek kondisinya burung sehat atau tidak, membawa penyakit atau tidak. Oke guys, kali ini kita akan ngecek kondisi burungnya, dia sehat apa tidak, dia minus atau tidak. Kita cek bareng-bareng. Dari sayap kanan dulu, ini posisi sayap kanan tidak ada bulu yang patah satupun. Kemudian kita cek sayap kiri. Sayap kiri ini adalah yang nyelak. Ini sayap kiri tidak ada yang patah. Kemudian ekor utuh. Kemudian kuku lengkap atau tidak, kita cek kuku kanan dan kiri 3-4 ini lengkap. Kemudian kaki sebelahnya utuh.
Berikut sudah terpasang ring borgol dan ring identitas. Ini karakter grinding seperti ini. Tapi kalau pas makan responnya jos. Karena burung yang harus kita kirim itu harus kondisi sehat. Karena jika tidak sehat otomatis di karantina pasti ditolak. Ini dia posisi burung sebelum diberangkatkan dari Cirebon ke Solo, nanti dari Solo masuk karantina dan naik pesawat menuju Bengkulu. Lihat kan? Ini sudah saya mandikan, sudah saya kasih makan. Selanjutnya tinggal nunggu beberapa jam dan sambil menunggu temboloknya masuk semua. Kemudian kita kasih makan lagi.
A few moments later. Sebelum kita menjemput burung kiriman Makau dari Cirebon, adapun yang perlu dipersiapkan teman-teman, yaitu yang pertama kita menyiapkan kartu keluarga. Nah, sudah itu identitas kita yaitu KTP, atau kalau enggak KTP SIM juga bisa. Ini yang perlu kita persiapkan untuk pertama teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah memasuki Bandara Fatmawati Bengkulu. Sekarang kita belok kanan. Ini? Iya. Belok kanan kita masuk. Sekarang kita masuk simpang kiri untuk langsung ke tempat kargo barang. Gimana? Lurus terus. Lewat sana? Iya, terus. Terus lurus. Sekarang kita bayar parkir dulu guys, buat masuk ngambil barangnya ke terminal kargo. Kosong? Langsung aja deh. Oke, berhubung kosong, parkirnya kita langsung ke terminal aja. Ya teman-teman, kita langsung standby di bandara, tepatnya sekarang pukul 14.37, mau langsung ke tempat pengiriman barang ke kargo untuk mengambil paket kiriman dari Cirebon, yaitu burung makau namanya si Untung. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman. Proses kita teman-teman ke kasir buat bayar pajaknya. Berapa mah pajaknya mah? Di sebelah gitu. Itu yang kami teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di gudang kargo. Ini paket kiriman.
sekarang kita mau urus transaksi pembayaran dulu. Ini paket kiriman dari Cirebon, guys. Dari Mister Semangin belum matau. Pembayaran pengambilan paket kiriman Makau dari Cirebon itu sebesar Rp50.000, teman-teman. Alhamdulillah proses pengambilannya tidak ada kendala apa-apa, lancar, aman. Kita coba dulu buka si untung seekor makau merah. Jump in the sea, just take my hand and come with me, yeah.